Ya, untuk di sisi selatan kurang lebih seperti ini. Di jalur 5 sudah mulai dipasang rel dan bantalan ya untuk jalur 5-nya. Jadi sudah pada mulai persiapan untuk SO6. Tapi untuk peronnya masih banyak yang bolong karena ada pembangunan nih, masih kepake peronnya ini untuk pembangunan. Tapi untuk penyeberangannya sudah menggunakan begini guys, karena ini guys sudah mulai dipasang bantalan. Nanti mungkin kita jalan lewat situ ya. Seperti yang tadi saya bilang, persiapan untuk SO6 masih terus dilakukan di stasiun Manggarai ini. Tadi sekilas ya, melihat peron jalur 543 itu masih banyak pengerjaan. Di peron jalur 5, di jalur 5 tadi, seperti yang di video sebelumnya itu, lagi ada pemasangan rel ya. Untuk peron jalur 4 dan 3 itu belum diperpanjang pemasangan jalurnya, karena masih ada pengerjaan di depan sini nih. Masih ada pengerjaan di depan sini guys. Dan untuk yang atas ini juga sudah dilanjutkan pengerjaannya nih. Atas dari peron jalur 3 ya, karena peron jalur 3 kan akan dipakai nanti. Entah kapan SO6-nya akan segera dilakukan, nanti jalur 1 dan 2 itu akan segera dinonaktifkan untuk melanjutkan pembangunan elevatornya guys. Jadi nanti KJJ-nya nggak begitu nikung parah ya di jalur 345 di antara tiga jalur itu. Jadi nanti di sisi selatannya itu agak lurus guys. Terlihat juga tadi sudah ada wesel-weselnya ya di awal video tadi.
Oke, sepertinya di lantai paling atas tuh untuk AJJ nanti sudah dipasang nih guys, rangka atap ya guys. Atau mungkin nanti saya langsung ke atas nih guys untuk mereview aja ya guys ya. Karena sudah agak mulai rapi nih. Jadi kita langsung let's go aja ke atas yuk. Oke guys, rangka atap untuk peron atas yang tahap 2-nya itu udah mulai dipasang ya guys. Kalian bisa lihat sendiri nih ya. Itu udah mulai dipasang, baru ini kayaknya ini masih ada penyangga-penyangganya nih, tapi udah dibur, udah dimur, udah dibaut, udah dilas sih sepertinya guys. Tapi untuk yang ke sebelah sananya belum, tapi udah ada rangka-rangka atapnya tuh, rangka-rangka atapnya yang ada di sebelah, yang ada di peron tuh tinggal diangkat aja guys, berarti menggunakan kren ya guys ya. Jadi mungkin untuk yang di atas itu kurang lebih seperti ini. Nanti kita bakal turun lagi ke bawah untuk hunting kereta api jarak jauh atau KRL lagi guys. Ini masih ada tali-tali yang nyangkutin ini ya, nyangkutin rangka-rangka atapnya tuh. Karena rangka atapnya juga belum kuat, karena belum semuanya terpasang. Ini model rangka atapnya nanti akan sama seperti Manggarai yang ada di sebelah sini ya. Nanti rangka atapnya akan sama. Jadi yang sebelahnya tinggal ngikutin aja. Oh ya, untuk grider yang di ujung itu masih sama ya. Itu masih sama, belum ada kelanjutan dan perubahan lainnya. Kemungkinan kalau yang sebelah ini udah jadi rangka atapnya dan atapnya sudah terpasang, kemungkinan ini atap-atap sementara ini akan segera dicopot. Karena ini dipasang untuk sementara sepertinya, karena di sebelah kiri tidak ada atap lagi guys. Karena di sini ada air yang menggenang nih untuk rel nanti. Guys, untuk yang sebelahnya akan dilakukan pengecoran nih guys, tapi dipasang dulu besi-besinya untuk patokan nanti peronnya tuh. Ini yang sebelahnya belum ada peron ya, masih yang sebelah sini doang nih yang lagi dipasang rangka atapnya. Yang sebelahnya lagi dikebut juga nih. Tapi menurut saya sih yang dikebut itu yang di paling bawah guys, yang tadi di jalur apa, di peron jalur 543 ya, itu bener-bener lagi dikebut sih, karena untuk SO6 ya, SO6. Soalnya udah ada info SO6 banyak banget sih. Jalur 8 sinyal clear, JL 13.
Terima kasih.